dan semua anak-anak saya. Amin. Senantiasa kami kerukunan. Amin. Ide-ide yang cemerlang. Amin. Amin. Jaga mereka semuanya sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sebel ya, Pak. Sini. Motonya dari mana tuh? Cari. Keklat ya. Foto. Iya, tak apa. Satu. Diserahkan gini. Dua. Satu. Jadi kita sendiri. Iya, aku sama Diop sama Winda. Makanya anak lukis Bu digabung jadi satu. Diop. Diop. Diop hilang. Tapi mau dibuat tapi ini. Iya. Bisa gak? Ya bisa. Oke. Jangan mana lagi ya? Ketemu dari Erik sama Pandu. Oh, dari Erik sama Pandu. Ih, romantisnya ini. Foto. Pandu nanti. Ayo, Bu. Gitu, dia kok naik. Ini, sama kayak nonton aku. Tak cek ini ya, Bu. Satu. Dua. Tiga. Satu. Lagi nunggu jemputan di pos satpam. Saya mau terima kasih sama anak-anak OSIS ya. Tiba-tiba ada yang datang bilang, "Bu, bannernya yang dicetak sudah jadi ada 3. Oh iya, Nak, habis berapa?" "Habis 120.000." Katanya mau ditempel. Sebelum ditempel, "Ibu cek dulu bannernya." Gitu. "Di mana?" "Di ruang OSIS." "Ayo, Bu, ke ruang OSIS." "Oke." Saya pun buru-buru sambil balesin WA. Ternyata di sana saya di prank lagi nih. Dikasih surprise. Tulisannya apa dia? "Bu, selamat. Barakallahu fi umrik, amin. Bu Puspita, semoga panjang umur, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. I love you more. Bu guru cantikku." Oh, alhamdulillah, ini anak OSIS tapi yang nyerahkan tadi Mas Pandu sama Mas Erik. Terima kasih ya, sama-sama sekbid olahraga. Terus ada lagi nih. "Bu, ini dari anak-anak OSIS katanya yang ngasihkan tadi Mbak Nisa. Ada brosnya, ada hijabnya, ya Allah. Bros lagi, hijab lagi, masya Allah. Ini kok akemen hadiahmu, Nak. Ini tadi, terus, ya Allah. Bingkisannya ada begini. Terus, ini ada Bu, ini bikin sendiri loh Bu, hadiahnya yang ini," katanya. "Saya dikasih ini. Tuh. Ya, ini kan foto-foto di Instagram ya kayaknya diambilin tuh." "Terima kasih lo ya. Ya Allah. Kamu pintar banget ngepranknya tapi pintar banget juga bikin ininya, surprise-nya. Sama ini. Oh, ini hasil karyanya anak seni dan anak Banjari ini ya. Mbak Iva Sekbid Keagamaan sama Mas Diof. Nih tulisannya Puspita. Puspita itu sama dengan artinya bunga. Jadi saya di prank tapi hadiahnya banyak. Iki aku lak malik kudu bancaan sampe awakmu rek aku rek kudu." "Ya, nanti lain waktu kita bancaan ya. Sik, tak nglumpur rezeki sik, nanti kita bancaan makan bareng-bareng di Kebon Ratu aja sambil jogging. Kan kita ada planning setiap sebulan sekali jogging. Kapan tong? Ayo Mas Erik dijadwal no kancane cek jogging cek sehat yo." Anyway, terima kasih untuk pengurus OSIS atas pranknya, surprise-nya dan hadiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum.